Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ketua Komite Bapak Ustaz Hadi Manfaat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kebonagung 1 Bapak Mujahidin SPD, yang kami hormati pula para Dewan Guru, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Yang kami hormati para wali murid SDN Kebonagung 1, dan tentunya yang kami banggakan dan kami cintai, siswa-siswi kelas akhir SDN Kebonagung 1 tahun ajaran 2022-2023 yang saat ini tampaknya sedang berbahagia karena telah menikmati hasil perjuangan selama 6 tahun lamanya. Yang pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama-sama dan bertatap muka di aula ini untuk menghadiri acara kelulusan wisuda ke-66 SDN Kebonagung 1. Tak lupa salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya diminta untuk memberikan sambutan mewakili Bapak Ibu wali murid. Maka terkhusus kepada kepala sekolah dan para dewan guru, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan para Bapak dan Ibu guru yang selama ini telah mendidik, membimbing, dan membesarkan guru-guru kami. Kami sebagai orang tua yang telah mempercayakan pendidikan guru-guru kami di sekolah hanya bisa memantau dan mengontrol guru-guru kami saat berada di rumah saja. Sehingga dari pagi sampai siang saat di sekolah, Bapak Ibu gurulah yang membesarkan mereka, yang membimbing mereka. Kiranya tanpa keikhlasan dan tanpa kesabaran Bapak dan Ibu guru, mungkin rasanya akan sulit bagi putra putri kami untuk lulus dari sekolah ini dan juga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru karena kami sangat sadar sekali Pak bahwa mendidik putranya kami tidaklah mudah. Mungkin putra putri kami masih banyak yang sangat susah untuk diatur atau mungkin bahkan pernah membuat Bapak dan Ibu guru marah. Oleh karena itu kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan yang telah dilakukan oleh putra putri kami. Dan kami pun selaku wali murid mungkin ada kurangnya komunikasi, kurang interaksi dengan pihak sekolah sehingga kemudian menimbulkan masalah dan kesalahpahaman. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Dan yang ketiga yang ingin kami sampaikan, kami mohon doa dan restu dari Bapak Ibu Guru sekalian agar putra putri kami kedepannya bisa sukses, bisa mengamalkan dan bisa memanfaatkan ilmu yang telah Bapak Ibu Guru berikan di sekolah ini. Tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian, rasanya sulit bagi putra putri kami untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi. Kami pun tak lupa insya Allah untuk mendoakan Bapak dan Ibu guru sekalian agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk anak-anakku semua, selamat atas kelulusan kalian. Semoga sukses untuk masa depan kalian. Amin. Di depan sana masih banyak pencapaian luar biasa yang harus masih kalian perjuangkan. Tetap semangat, tetap selalu berjuang, dan tetaplah berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada bila ada salah kata dan salah sikap dari saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.